Peserta anggotanya, Ketua Purna Desa Andorosari yang kami hormati, ya kita bisa menghadiri acara Payaman. Payaman berbasar pada siang hari ini. Ketua MPC kita menghormati, yakni Bapak Kepala Desa Andorosari beserta apa? Yang kiranya enak, apa sekali ya, apa sekali. Produk industri. Kayaknya di borong ini. Apa itu sajata tak? Sajata. Berapa itu? 125. Termasuk gak mahal, Pak? Di Purwosari juga segitu, Pak. Kan bayar mas. Oh iya. Alhamdulillah. Yang ini, Pak. Terima kasih, Pak ya. Ini dari mana? Iya. Hari ini merupakan momen pematik kegiatan UMKM yang ada di Desa Andonosari. Saya sangat berharap itu di Andonosari ini ke depan ini antara pelaku UMKM dan pemerintahan desa itu bisa sinkron. Pemerintahan desa kita melalui BUMDes nantinya akan mendampingi seluruh masyarakat pelaku UMKM. Kita dampingi mulai dari nol sampai nantinya ke depan bagaimana mereka bisa jalan, bisa benar-benar jalan. Jadi itu harapan saya. Inilah yang kita maksud dan yang kita inginkan, agar ada inovasi, ada kreativitas, ada sebuah keinginan untuk membangun dari lini yang paling bawah, tingkat grassroots masyarakat. Nah, dengan adanya kegiatan ini yang digagas oleh PKK Andonosari, itu ditangkap bagus oleh BUMDes. Nah, tadi dilaksanakan di depan area pertokoan BUMDes, dan ini tidak kita sangka sangat direspon baik. Dan sebenarnya event ini event yang tidak asing lagi. Tinggal kemasannya aja ditingkatkan lagi dan melibatkan seluruh komponen yang ada.